Fight Lovers bicara soal aktor-aktor yang berhasil masuk ke kancah Hollywood. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi. Harus itu. Udah ya. Ya. Oke. Ini ada beberapa informasi dari saya mengenai aktor atau aktris Indonesia yang berhasil masuk ke kancah Hollywood. Yang pertama, Christine Hakim melalui film drama Amerika Serikat tahun 2010 berjudul Eat, Pray, and Love. Nah, wanita kelahiran Jambi 25 Desember tahun 1956 tersebut mencoba menjadi aktris tanah air pertama yang tampil di film Hollywood. Dan yang terakhir ada Joe Taslim, ini sangat gempar juga. Pria yang bernama lengkap Yohanes Taslim itu merupakan aktor tanah air yang terlebih dahulu melejit di film The Raid dan juga dia bermain juga di Fast and Furious 6. Joe Taslim berperan sebagai tokoh antagonis yang bernama Jah. Ia beradu akting dengan bintang Fast and Furious dan sangat luar biasa. Itulah informasi dari saya mengenai aktor dan aktris Indonesia yang berhasil masuk ke film Hollywood. Terima kasih, kita kembali lagi pada Vincent dan Desta. Ya, terima kasih.